Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kakak-kakak ini loh. Ada Pak Gondrong juga. Ada abangnya kacamata juga. Wis. Ini ada karungan. Apa ini dalam karung? Itu dia isinya. Ada alpukat ya. Ini gede-gede. Gede banget. Alpukatnya mantep ini. Alpukat dari Flores ya. Pastinya. Ini naiknya pesawat, Bro. Nah, ini dia seperti ini contohnya. Untuk alpukat ini memang lagi agak anget harganya. Agak susah juga. Enggak semua jenis ada ya. Kalau alpukat Flores ini jenisnya mentega juga dan istimewa gede-gede. Sang owner menjual. Nah, ini gede-gede banget. Nek beli minimal sekarung ya. Jadi untuk lokasi kita berada di Los. Nah, ini dia Los A nomor 135 136 ya. Nah, ini ada bapaknya. Mas. Alpukat ini ada. Ini alpukat Flores ya, Mas? Mas. Wah, malu dia. Jadi beliau malu ya. Untuk harga ini 37 saja ya, Pak Gondrong ya? Ya. Ada berapa ukuran, Pak Gondrong? Ada, kalau sekarang ada 2 ukuran sih. Yang B-nya berapa, Pak Gondrong? Nah, yang kecil paling enggak 35. Kurang-kurang dikit lah. Kurang-kurang dikit. Oke, teman-teman. Nanti kesini saja dengan Pak Gondrong. Beliau jualan salak juga ya, Pak Gondrong ya? Nah, benar sekali. Kebetulan salaknya juga habis. Untuk harga ini 37.000 saja. Kita nggak review panjang-panjang, cuman informasi harga saja. Untuk harga 37 dan 35. Nanti sampean milih sendiri. Langsung datang ke tempat aja biar nggak salah paham. Semoga informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.